Kapan kejadian? San dari Pekanbaru itu. Assalamualaikum, selamat siang teman sahabat muslim 78 channel. Nah ini siang hari ini ada truk kontainer ya. Truk kontainer yang bermuatan apa nih pak? Keramik ini pak. Bermuatan keramik yang terguling ya di pinggir jalan bypass. Ini jalan bypass ngarah terminal sana ya teman-teman. Kalau ke sana mengarah ke jalan tol ke arah Soekarno-Hatta. Nah, ini apa isinya, Pak? Keramik, Pak. Keramik ya? Nah, ini berisikan keramik. Waduh, berat ini. Iya, ini pasti jatuh tuh. Jadi alhamdulillahnya ini tidak mengganggu lalu lintas ya. Namun truk kontainer ini kalau nggak dimuatannya nggak dilepas dulu susah naikannya. Ini harus dinaikkan, dilepas dulu, muatannya dibongkar dulu, baru pakai kren atau pakai alat berat ya, bisa dinaikkan kembali. Ini mungkin terlalu ke pinggir ya Pak ya? Ini terlalu ke pinggir, atau ngantuk atau gimana ini supirnya, namun supirnya sudah nggak ada di sini lagi ya. Mungkin lagi pulang. Nah ini Bapak sebagai apanya nih? Oh, yang punya keramik. Buru yang ngangkut. Iya, maksudnya keramiknya mau dikeluarin dulu kan? Ya, siapa Pak? Dengan siapa? Pak Ahmad. Jam berapa kejadian Pak? Kurang tahu kalau kejadiannya Mas. Malam kali ya? Malam kali. Cuma karena tadi suruh bongkar Pak, suruh bongkar. Karena tadi pagi nggak lewat sini, saya lewat sana, jadi nggak tahu bahwasannya dari sini. Ini ya, namun tidak ada korban ya, alhamdulillah ya. Nih kalau kita lihat posisinya untuk pengendara aman ya teman-teman. Ini namun muatannya aja atau truknya aja terguling. Posisinya pun tidak rusak ya. Tidak rusak tidak ya. Nah ini posisinya. Push. Kaca pun nggak ada yang pecah ini. Namun kontainernya hampir jebol ya karena muatannya berat pakai keramik. Jadi hampir keluar. Ini Nissan, Udi ini Nissan ya. Truk Nissan ini. Berada di jalan bypass. Nah, kalau sana lampu merah kanan ke Soekarno-Hatta ke arah tol ya, ke arah Musi 2 ya, teman-teman. Kalau ke kiri ke arah kota. Mungkin sekitar 300 meter lagi lampu merah itu. Terus kalau ngarah ke sana itu ngarah ke terminal. Minal alang lebar ya, yang biasa kita hunting bus di situ. Oke, ini para pekerja yang akan mengangkat keramik dari dalam kontainer ya, mau dipindahkan. Setelah itu mungkin mau mobilnya mau diangkat. Nih, dari pagi tadi nunggu. Jam berapa kejadian? Jam pagi ya kejadiannya? Supirnya gak apa-apa ya? Aman ya? Oh, supirnya aman, gak apa-apa. Jadi ini mau dievakuasi. Namun mau mengeluarkan dulu keramiknya ya tuan. Ya lanjut, kopi lah. Makanlah, oke ya, makasih banyak ya. Moga cepat clear, cepat selesai.